Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan lanjutkan grup Catmeng Horror yang keempat, guys. Okay. Jadi yang keempat ini cerita dari Embul, cerita horror dari Embul. Pastikan kalian nonton yang tiga dulu ya, guys. Yang tiga cerita dari Gimeng. Okay. Lanjut cerita horror dari Embul. Gak ada apa-apa kok, aku tetap menengok. Ya udah, kita langsung aja baca. Langsung aja kita baca cerita horor dari Embul. Oke. Aku siap merinding. Siap merinding si Gimeng. Apa cerita kemarin itu bikin ngakak ya, bukan bikin merinding ini. Soalnya cerita Gimeng itu akhir-akhirnya ada yang ngancurin rumah, enggak peduli nutup pintu dia. Bikin ngakak aja sama emoji tadi. Oh, ini ada emoji. Ayo langsung aja kita baca. Oke. Kejadian ini terjadi 28 September 2020. Saat itu kakak aku Kak Bull Cat dan adik aku Cat Bull sedang main. Saat itu masih jam 1:30 malam dan ayah dan mama sudah tidur. Aku main di lantai 2 dan tiba-tiba ada yang hilang, yaitu handphone Cat aku. Aku menaruhnya di kantung celana baru aku dan ada suara kayak ada yang jalan. Jalan tuk 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 gitu. Kan suara jalan tuh tuk 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 gitu ya. Gitu. Tuk 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 gitu. Ya kan, guys? Di lantai 1. Ada orang, ada hantu atau orang jalan di lantai 1-nya Embul. Oh my god, Nes. Di lantai 1, terus aku langsung ke bawah dan tak ada siapa-siapa. Pintu dikunci dan mama papa tidur. Oh my god. Aku gak merinding sih, guys. Walaupun gak serem menurut aku, tapi itu tetap menjadi misteri. Ya ampun, gimana cara orang jalan-jalan gitu? Mungkin ada orang yang gak dikenal ada di rumah Embul. Iya, aku yang merinding. Bul ganteng yang merinding. Dan besok, belum selesai. Dan besoknya aku melihat jejak kaki mengarah ke restoran yang belum aku lihat. Padahal itu dekat banget sama rumah aku. Dan tempat itu terbengkalai. Jadi sebelumnya restoran itu gak ada, guys. Tapi kok tiba-tiba ada, guys. Pada 29 September. Ya betul kan? Iya. Terus aku mengirim emoji seperti ini. Terkejut. Gimeng juga. Kita udah dulu ya. Bye-bye. Oke, bye-bye.